Senjata jarak jauh berbasis laut berpresisi tinggi di dekat Bogdanovsky, wilayah Khmelnytskyi, telah menghancurkan pangkalan transhipment dengan amunisi yang dipasok Amerika Serikat untuk sistem roket multi peluncuran HIMARS dan peluru untuk Howitzer kaliber besar M777AS. Upaya pengelompok sabotase Ukraina untuk maju dan mendarat dari kapal pendarat cepat di wilayah Kherson telah ditemukan di muara Dnipropetrovsk. Dua kapal pendarat Ukraina dengan sabotase di dalamnya hancur akibat pemogokan. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, rezim Kiev di Slavinska telah menyelesaikan persiapan untuk provokasi mengerikan menggunakan zat yang sangat beracun. Dalam beberapa hari ke depan, petugas SSU berencana untuk meledakkan tangki dengan lebih dari 120 ton bahan kimia berbahaya heksana di pabrik minyak dan lemak. Baik, Tribuners, itulah berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!